Ya, materi kita kali ini pada seri 3 SMA adalah mengenai polar atau non-polar. Ya, polar atau non-polar. Kelanjutan tentang ikatan atau bonding pada senyawa kimia, ya. Nah, sekarang kita mempunyai pertanyaan pertama, ya. Selidiki apakah senyawa ini polar atau tidak. Selidiki apakah ada ikatan sigma atau ikatan pi, ya. Nama senyawanya adalah PCl5. Oke, diketahui nomor atom P adalah 15 dan Cl adalah 17. Ya, kita lacak ya. Nah, yang pertama kita gambarkan adalah apa yang kita lakukan? Konfigurasi dulu ya. Kita buat dulu konfigurasi dari P. Ya, ingat diketahui kan P-nya itu 15. Oke, P15. Berarti konfigurasi P untuk 15. Konfigurasi elektronnya adalah 285 ya. Oke. Berarti elektron valensinya adalah 5. Oke. Kemudian yang kedua adalah Cl. Ya, dengan Cl berapa di situ? 17. Berarti konfigurasinya 287. Oke. Artinya elektron valensinya adalah 7. Jelas ya seperti ini ya. Nah, sekarang katanya senyawa yang dibentuknya adalah PCl5. Oke, yang dibentuk adalah PCl5. Oke. Sekarang kita pengen menyelidiki apakah PCl5 ini polar atau enggak. Oke. Yang pertama kita lihat dulu yang tadi ya, bahwa P itu elektron valensi 5. Kita gambarkan, ini adalah P. Valensinya 5, kita sebar 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau begini ya. Lalu si Cl adalah elektron valensi 7. Karena bondingnya adalah 5, ada 5 cabang, berarti benar bahwa si Cl ini akan ditambahkan atau berikatan dengan 5. Ya. Dengan 5 buah terhadap 1 P ya. Kita gambarkan, berarti gambarnya adalah kita gambarkan. Ya. Oke. Nah, kita gambarkan si Cl-nya 5 biji yang akan berikatan dengan 1 P. Ya, ini Cl. Betul ya, offset ya. Offset. Dan di sini Cl. Lalu di sini ingat ini konfigurasinya gimana caranya dia offset ya. Kita lihat apakah dia offset atau tidak. Lalu di sini satu lagi di sini. Oke, jelas ya. Nah, ternyata di sini sudah terjadi bonding, betul nggak? Tetapi kita lacak. Kita lacak dulu ya. Kita lacak dulu. Apakah sudah oktet atau nggak? Oktet, ya. Ini oktet. Oke, ini oktet juga ya. Ini oktet juga. Tapi MP enggak? Ini oktet, oke? Okay? MP lebih. Oke, okay. Perhatikan cabangnya oktet, betul nggak? Cabangnya oktet, tetapi pada P bukan oktet. Perhatiin deh. Tuh. Pusatnya tidak oktet, betul ya? Iya. Betul ya? Pusatnya nggak oktet. Oke? Okay? Jadi, pusatnya tidak oktet. Pusatnya yaitu si P tidak oktet, tetapi cabangnya oktet.
Betul? Berarti ini tidak mengikuti kaidah oktet untuk pusatnya. Tulis sampai sini. Nah, akibatnya kita akan gambarkan ya si P ini. Oke. Dengan 5 bonding. Perhatikan di sini, ini terjadinya jadi satu bonding. Betul enggak? Ini satu bonding. Ini satu bonding. Ini satu bonding dan ini satu bonding. Setuju ya? Oke, berarti kita sekarang mempunyai atom pusat dengan tidak oktet, tapi dia bondingnya, bonding tunggalnya ada 5, oke? Kita gambarkan. Cl, mari. Oke. Ini Cl, ini Cl, ini Cl dan ini Cl. Setuju ya? Nah, inilah struktur bangun atau ya struktur bangun dari PCl5 nih. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang polar atau tidak. Oke. Ini polar atau tidak? Oke. Jadi ini polar atau tidak? Itu pertanyaannya. Oke. Definisi untuk polar. Satu, cara mengetahui bahwa senyawa ini polar atau tidak. Apakah ada elektron bebas? Apakah ada elektron bebas pada pusat atom? Pada pusat atom. Oke. Pada pusat atom. Oke. Jika ada elektron bebas, ya. Jika ada pasangan ya, bukan tunggal. Pasangan elektron bebas. Jika ada pasangan elektron bebas, baik sepasang atau dua pasang, maka bisa kita simpulkan dia apa? Oh, polar. Ya, itu polar. Yang kedua, definisi polar atau tidak adalah sigma momen dipolnya bagaimana? Oke? Oke, sigma momen dipolnya bagaimana? Jika, nah ini, jika sigma, maksudnya sigma itu jumlah. Jika sigma momen dipol tidak sama dengan 0, maka kita akan katakan itu apa? Polar. Oke. Polar, ya. Jadi definisi yang dua inilah yang akan kita jadikan apa? Sebagai apa? Dia polar atau tidak. Oke. Nah, sekarang kita ke persoalan. Perhatikan deh, di P ini ada nggak elektron bebas? Kita lacak di sini. Ada nggak elektron bebas? Nggak ada. Perhatikan deh. Nggak ada. Di P tidak ada elektron bebas. Oke. Di P tidak ada elektron bebas. Jadi, karena di P... Ya, karena di atom pusat yaitu si fosfor P, tidak ada elektron bebas. Oke. Tidak ada elektron bebas. Maka kita bisa katakan bahwa PCl5 adalah nonpolar. Nangkap enggak? Iya. Kan tadi kan apa definisinya? Kalau ada elektron bebas, nih, jika ada pasangan elektron bebas, maka disebut polar. Betul ya? Padahal dia nggak punya pasangan elektron bebas. Berarti dia non-polar. Yang kedua, apabila siksa, bagaimana dengan sigma momen dipolnya? Atau resultan gaya gimana? Kalau di fisika itu namanya resultan gaya. Kalau di kimia namanya resultan dipol. Namanya momen dipolnya bagaimana? Ya? Nah, coba kita lihat, ternyata untuk PCl5, ya perhatikan di sini, untuk PCl5, kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini, momen dipolnya. Coba saya tuliskan ya, momen dipolnya gimana? Tadi, mu-nya. Perhatikan mu-nya di sini berapa? Mu-nya, momen dipolnya. Ternyata untuk PCl5 momen dipolnya adalah
moment dipole sama dengan 0. Tahu dari mana? Coba kamu lihat. Struktur dari PCL5 ini adalah bentuk star, simetris, betul ya? Iya. Yeah. Simetris. Oke, okay, simetris. Moment dipole-nya juga 0 karena simetris. Vektor apa vektornya resultannya 0. Berarti maka kita bisa katakan bahwa PCL5 adalah nonpolar. Mantap ya? Nonpolar. Sekarang di sini. Jadi kesimpulannya PCL5 apa? Non nonpolar. Nanti kita di sini ya. Oke. Okay. Hmm. Oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut. Apakah di sini ada ikatan sigma atau ikatan pi? Perhatikan, ikatan sigma adalah ikatan tunggal. Ya, saya ulangi. Ikatan sigma, nih, ikatan sigma namanya ini apa? Sigma bond, ya. Sigma bond dimiliki oleh ikatan tunggal, ya. Ikatan apa? Ikatan tunggal. Tangkap ya. Sedangkan ikatan pi, ya. Pi sigma, pi bond, ya. Ikatan bond, bonding pi, ikatan pi adalah ikatan yang dimiliki oleh ikatan rangkap. Tangkap ya? Ikatan rangkap. Ya. Nah, kita perhatikan. Sekarang kita selidiki dulu. Ikatan apa yang terjadi? Ternyata ikatan PCL5 adalah sigma. Ini sigma. Betul ya? Ikatan sigma semua nih. Ikatan sigma. PCL5 juga sigma. Betul? Ini sigma juga. Betul ya? Ini sigma juga. Apakah ada ikatan pi-nya? Tidak ada. Berarti apa? Ada 5. Ada 5 apa? Sigma bond, ya kan? Dan ada 0 pi bond. Tidak ada kan yang rangkapnya? Makanya dikatakan pi bond-nya tidak ada. Gitu ya. Jadi kalau dilihat dari strukturnya, oke, okay, salah satu alasan menguatkan bahwa ini adalah sigma moment dipolnya adalah 0 adalah dia PCL5 ini membentuk bentuk simetris. Oke, okay, bentuk simetris. Jadi PCL5 ini nih dia simetris. Sehingga antara P dan C itu dengan PCL yang lain itu membentuk sudut 360 derajat ya, dibagi berapa? 360 derajat dibagi 5 cabang, berarti berapa? 72 derajat ya. Berarti di sini 72 derajat, di sini 72 derajat, gitu. Di sini 72 derajat, di sini 72 derajat, di sini 72 derajat. Itu kira-kiranya, ya. Makanya si PCL5 ini simetris. P dengan CL yang lain, semuanya 72 derajat. Maka inilah alasan kenapa PCL5 itu disebut nonpolar. Itu alasan lainnya, gitu. Oke, sampai sini enggak? Oke, kita lanjutkan untuk menyelidiki ya. Pertanyaan lanjutannya adalah apakah ini polar atau tidak? Kemudian apakah dia mengandung sigma bonding atau pi bond ya pada senyawa SiO2. Oke. Selidiki apakah senyawa ini polar atau tidak. Selidiki apakah ada ikatan sigma atau pi pada senyawa SiO2. Oke. Okay. Diketahui nomor atom Si 14 dan O adalah 8. Ya, kita jawab yuk, kita selidikin dulu apakah SiO2 itu polar atau tidak. Oke. Okay. Oke, okay, kita proses. Yuk. Pertama yang kita lakukan adalah konfigurasi elektron pada masing-masing atomnya. Ya, Si intinya adalah nomornya 14. Intinya kita akan konfigurasi menurut konfigurasi oktet aja. 284 ya. Berarti di sini elektron ya, valensinya adalah 4 ya. 4. Oke. Okay. Ini seperti karbon ini ya. Dia segrup dengan karbon ini. Kemudian yang kedua adalah di sini oksigen. Oksigen dengan nomor atom 8, maka konfigurasinya 26. Oke, okay, sehingga elektron valensinya 6 adalah 6. Oke. Okay. Oke, okay, jelas ya. Nah, sekarang dia bilang begini, SiO2 ini, perhatikan SiO2 ini
artinya apa nih SO2? Atom pusatnya Si dan cabangnya ada 2, setuju ya? Oke, setuju ya? SiO2. Yeah. Sekarang coba kita buat strukturnya, struktur bangunnya dia, ya. Si, oke. Dengan valensi 4, 1, 2, 3, 4, setuju ya? Lalu masuk oksigen, betul ya? Oksigen dengan 6. Oke, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini lagi ada O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini dia bilang cabangnya si Si ada 2, karena ada 2 atom O, maka yang akan terjadi kayak gini. Langkah pertama adalah ini bergabung dulu ini. Ini bergabung ke sini, dan ini bergabung ke sana. Jadi dia itu pair, ya. Jadi apa? Jadi pair. Tau pair? Pair itu pasangan. Nah, yang akan kita gambarkan itu adalah pair, sehingga kita akan gambarkan si Si seperti ini. Si lagi crossnya jadi 2 di sini. UV. Di sini. Lalu ketemu si O, ya, ketemu si O. Satu dua. Lalu si O lagi di sini. Satu dua. Nah, si O itu berapa sisanya? Dua elektronnya pindah, ya. Iya. Oke, oke, lihat di sini. Nah, sekarang kita selidikin dulu apa kok dia udah oktet atau enggak? Udah oktet belum? Udah ya? Ini oktet. Udah. Oktet. Ini oktet. Kan? Terus tengahnya oktet enggak? Oktet juga. Betul okay. Ya? Jadi ini udah oktet. Setuju? Ini gambarnya. Berarti struktur molekulnya dia adalah Si dan double bonding. 1 2. Ini apa? Ini dia struktur molekulnya. Yeah. Oke, sekarang kita baca. Ada yang salah. Karena tidak ada pasangan elektron bebas pada pusat Si, maka kita katakan apa? Non-polar. Polar. Ya, non polar dong, maaf tadi ada kesalahan karena nggak konten. Oke, pada atom pusat Si tidak ada pasangan elektron bebas, maka disebutin apa? Non polar. Polar. Yang kedua, kita cek momen dipolnya. Momen dipol. Oke, kita lihat momennya ini. Oke, berapakah momen dipol di sini? Kalau kamu lihat? Dua. Momen dipolnya, momen dipolnya ternyata adalah nol. Kok bisa? Nah iyalah, ke kiri misalkan 1 mu, ke kanan 1 mu. Berapakah vektor di silikon? Ya nol dong, betul nggak? Sama dengan pendekatan vektor. Misalkan ke kanan yang ini 5 newton, oke? Lalu ke kiri 5 newton, berapakah resultan gaya? Ya nol, nangkep ya? Jadi momen dipolnya dia nol. Ketika momen dipolnya nol, maka kita bisa simpulkan ini adalah non-polar. Nangkep ya? Nangkep? Oke, nangkep sampai sini ya, jelas ya? Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang apa itu? Tentang ikatan sigma atau pi. Oke lagi ya. Ikatan sigma, sigma bond adalah ikatan single bond. Sedangkan ikatan pi bond, saya ulangi, pi bond adalah apa nih? Double bond. Oke, okay, double bond. Bond. Oke, okay, berarti udah kelacak dong. Berarti di sini menurut sini untuk SiO2, oke. Okay, dengan struktur Si
Double bond. Berarti apa? Sigma bondnya berapa? 0. Sedangkan pi bondnya ada 2. Tangkap begini. Oke. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga. Selidiki apakah senyawa ini polar atau tidak. Selidiki apakah ada ikatan sigma atau pi. Ya, senyawanya adalah NH3. Diketahui nomor atom N itu 7, H sama dengan 1. Oke, ya kita jawab pertama. Apakah di sini ada ikatan sigma atau tidak? Apakah ini polar atau tidak? Nah, seperti biasa kita gambarkan dulu, kita buat dulu konfigurasinya ya. Konfigurasi dari N dengan nomor atom 7, 2, 5. Oke, berarti elektron valensinya adalah 5. Valensinya adalah 5. Kemudian yang kedua adalah H dengan nomor atom 1, berarti konfigurasinya 1. Artinya elektron valensi adalah 1. Masih atom sini. Nah, sekarang kita akan menggambarkan struktur dari NH3, struktur bangunnya. Nah, ini N. Oke. Lalu dengan 5 elektron valensi. Kita akan gambarkan 5 elektron valensinya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian akan dipasangkan 3 atom H. Ya, 3 atom H. Perhatikan 3 atom H. Di sini H. Di ini atom H. Dan ini adalah H. Oke. Nah, sekarang kita lacak apakah ini sudah oktet atau tidak. Kita coba lacak apakah sudah oktet atau tidak. Oke, ternyata untuk N sudah oktet ya, 8. Ya, sudah 8. Sudah ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk CH-nya bagaimana? Ya, kemudian untuk CH kita lihat di sini. Oke. Ternyata H-nya duplet. H-nya duplet. Oke, duplet ya. Jadi duplet itu memenuhi kestabilan atom. Oke, kestabilan senyawa. Nah, sekarang kita lihat, oke, senyawa yang terbentuk apa? Ya, senyawa yang terbentuk apa? Nah, sekarang kita gambarkan dulu untuk struktur bangunnya yang terbentuk. Ini N, oke, lalu ada 2 elektron bebas di atas. Nah, karena adanya pasangan elektron bebas ini, ya, mengakibatkan bondingnya akan menjadi menekuk. Perhatikan satu dot satu cross itu bonding ya, jadinya begini A di sini A dan di sini H. Oke, jelas ya ya. Perhatikan adanya elektron bebas yang di sini mengakibatkan struktur menjadi tidak simetris ya. Jadi struktur tidak simetris ya. Struktur bangunnya tidak simetris. Ya. Struktur bangunnya menjadi tidak simetris. Saya akan kotaki dulu. Saya akan berikan kotak di sini, inilah struktur bangunnya dia ya. Oke, jelas sampai sini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan melacak apakah di sini ada polar atau tidak. Ikatan ini polar atau tidak. Nah, sekarang kita lacak dulu. Ya. Definisi polar atau tidak. Oke, ulangin, definisi polar atau non-polar. Oke. Yang pertama yang dilihat adalah apakah ada elektron bebas. Apakah ada elektron bebas? Oke. Ya. Apakah ada elektron bebas? Jika ada elektron bebas pada atom pusat, jika ada pasangan elektron bebas
pada pusat. Pusat atom ya, berarti dalam hal ini N. Maka akan dikatakan atau disebut ini adalah polar. Jika ada elektron bebas pada atau pusat, maka disebut polar. Kalau tidak, berarti non-polar. Yang kedua, pendekatan yang kedua adalah apakah momen dipolnya, sigma momen dipolnya sama dengan 0. Ya. Jika momen dipolnya tidak sama dengan 0, maka kita ambil kesimpulan bahwa senyawa tersebut polar. Kenapa? Ingat, momen dipol tidak sama dengan 0, artinya resultan gayanya atau resultan dipolnya tidak 0. Akibatnya, ketika resultan gaya tidak 0, artinya ini adalah bentuknya asimetris, tidak seimbang. Asimetris atau tidak seimbang. Nah, dari pertanyaan ini untuk NH3 diselidiki di sini, diketahui ternyata ada elektron bebas. Ya, ada elektron bebas. Betul ya? Ditemukan ada elektron bebas. Berarti kita ambil kesimpulannya NH3 adalah polar. NH3 adalah polar. Itu untuk pendekatan pertama. Untuk pendekatan kedua, apakah momen dipolnya 0? Kita lihat. Ternyata bentuknya asimetris. Berarti momen dipolnya tidak 0, ya. Berarti perhatikan momen dipolnya tidak 0. Ya, di sini ada momen. Oke. Momen dipol juga tidak 0. Berarti memang betul bahwa NH3 adalah polar. Jelas sampai sini? Oke. Nah, alasan yang ketiga adalah ketika si N ini mempunyai pasangan elektron bebas, mengakibatkan di pusat N terjadi penumpukan elektron atau bulky elektron. Akibatnya adalah si N ini menjadi keelektronegatifannya negatif, menjadi keelektronegatifannya tinggi, sedangkan si H menjadi elektropositif, ya, elektropositif. Oke, ingat keelektronegatifan adalah kecenderungan sebuah atom untuk menarik elektron. Ketika si N ini mempunyai kecenderungan besar untuk menarik H, tiga cabangnya, maka dikatakan bahwa si N ini lebih elektronegatif dari si H, atom H, tiga cabangnya. Maka hal ini juga menjadi alasan kenapa ini adalah polar. Ya, NH3 bersifat polar. Masih menangkap? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada ikatan sigma atau ikatan pi? Ikatan sigma adalah single bond. Ya, sigma adalah single bond. Single bond artinya ikatan tunggal. Nah, kalau kita lihat di sini, ikatan tunggal untuk NH3 ada 3. 1. Betul? Sorry. 1. 2. 3. Betul? Berarti single bond-nya ada 3. Sedangkan pi bond atau pi bond itu untuk double bond. Untuk double bond atau ganda. Nah, kalau kita lihat ya, pada NH3 ya tidak ada ikatan ganda atau double. Berarti ikatan pi-nya atau double bond atau pi bond-nya adalah 0. Nah, kalau sini? Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ya. Selidiki apakah senyawa ini polar atau tidak. Selidiki apakah ada ikatan sigma atau ikatan pi. Ya, HCl. Ya, diketahui nomor atom Cl 17H adalah 1. Yuk kita jawab ya.
Ya, sekarang kita buat dulu konfigurasinya, ya, konfigurasi untuk otomaton ini. Untuk otomaton ini yang membentuk senyawa HCl. Oke, yang pertama adalah kita bikin konfigurasi CCl dengan nomor 17. Maka dia punya konfigurasi 287. Artinya elektron valensinya adalah 7. Lihat ya, tentunya. Ya. Kemudian untuk H sama dengan 1, konfigurasinya adalah 1, akibatnya elektron valensi adalah 1. Oke, 1. Nah, sekarang si Cl akan berikatan dengan H. Cl dengan valensi 7, 1, 2, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Akan berikatan dengan H. Akan berikatan dengan H. Dengan elektron valensi 1. Oke, kita lihat di sini. Maka struktur bangunnya kalau kita gambarkan adalah H, oke, satu bonding Cl. Oke. Oke, sekarang kita cek polar atau tidak. Kalau dilihat dari definisi pertama, adanya elektron bebas pada atom pusat atau tidak, ternyata HCl ini tidak mempunyai atom pusat sebenarnya. Tanya hanya dua atom. Berarti pendekatan adanya pasangan elektron bebas pada atom pusat tidak bisa dipakai. Jelas ya? Nah, kita akan masuk ke dalam momen dipol. Kita lihat momen dipolnya. Cl mempunyai nomor atom 17. Ini momen dipol Cl ya. Kita katakanlah di sini momen dipol Cl. Sedangkan di sebelah kiri momen dipol H. Oke. Kalau kita lihat atau perhatikan dengan melihat nomor atom Cl 17 Newton dan CH adalah 1 Newton. Anggaplah nomor atomnya sebagai Newtonnya. CL 17 Newton dan CH adalah 1 Newton. Maka akan dikatakan bahwa sigma momen dipolnya tidak nol. Itu karena interaksi gaya, resultan gaya adalah akan mengarah Cl. Karena si Cl mempunyai gaya lebih besar dibandingkan. Artinya vektornya tidak nol. Ya. Artinya sigma vektor atau sigma momen dipol, kalau vektor itu istilah di fisika, sedangkan pada kimia namanya sigma vektor momen dipol, tidak nol. Maka kita bisa simpulkan bahwa HCl adalah polar. Nah, pendekatan yang kedua yang bisa dilakukan adalah dengan melacak ke elektronegativitasan. Ya, dengan melacak ke elektronegativitasan. Kalau kita perhatikan di sini, Cl di sini mempunyai 7 elektron valensi, ya. Sebabnya saya akan gambarkan. Perhatikan di sini. Oke, perhatikan. Si Cl di sini mempunyai elektron bulky, ya. Elektronnya bulky. Bulky itu maksudnya mempunyai elektron banyak menumpuk, ya, di sini. Ya, elektronnya bulky. Ya, jumlah elektronnya bulky, banyak. Oke. Sedangkan H cuma 1. Oke. Artinya adalah si Cl lebih elektronegatif dibandingkan si H. Maka dikatakan ketika si Cl mempunyai elektron lebih banyak dibanding H, maka kecenderungan Cl untuk menarik elektron supaya oktet lebih kuat dibandingkan H. Ulangi,
ke elektron negatifan si CL gara-gara bulking elektron di sini menjadi lebih besar. Sehingga ke elektron negatifan CL akan lebih besar dibandingkan si H. Ya, artinya kita bisa katakan CL lebih elektron negatif dibandingkan H. Atau CL elektron negatif sedangkan H disebut elektron positif. Jelas sampai sini? Nah, alasan inilah ketika dikatakan si CL lebih elektron negatif dibanding H, maka kita bisa simpulkan bahwa HCl adalah polar. Jelas sampai sini? Ya. Oke, okay, next. Bagaimana dengan ikatan sigma? Ya jelas ikatan sigmanya di sini adalah 1 ya. Ikatan sigmanya adalah 1. Sedangkan ikatan pi-nya tidak ada. Oke, okay, jelas ya. Itulah seputar tentang polar dan nonpolar pada senyawa. Oke, okay, thank you.